Ini enggak dijual ya teman-teman, ini enggak dijual buat giveaway. Ya. Ini buat giveaway jadi Wah, oke, harga masih tetap sama ya. Sama. Ini yang ini nih. Gayanya sih udah. Masuknya ke prospek dong ini dong. Prospek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Kicauman ya. Selamat siang untuk siang ini. OMG Channel hadirnya ini di Jalan Infeksi atau Gang Infeksi teman-teman. Yang adanya ini yang kita lihat ini Jalan Raden Saleh 2 teman-teman. Nah kita lihat untuk yang arah ke sebelah ke kiri itu ke Senen, sebelah kanan ke Pramuka. Teman-teman nanti di sini kita lihat juga ada kali ya. Terus ada lagi ini masjid. Nah masjid sebelah sebelah ini nih ada gang infeksi jebolannya di sini kisaran 100 meter. Nah untuk siang ini OMG Channel doakan semoga sobat Kicaumannya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezeki. Nah kita masuk dari gang sebelah sini teman-teman. Ini ada warung kecil ya. Ini sebelah sininya ini ada gang. Kita masuk ada ke dalam sedikit. Yang mau kita tuju dari tempat burung murai. Nah kalau di sini untuk murainya stok full banyak ya. Ini untuk bagian depan. Wah ini dia dari murai Batu Jakarta atau Ales. Nah ini masnya nih, sepertinya lagi ngasih makan burung cungko. Dia lagi mandiin cungku. Oh lagi dimandiin. Biar seger ya sore-sore ya. Biro. Oke, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Nah, ini kita pantau di Alesa Murai Batu ya. Iya, Alesa Murai Batu. Nah ini dia. Ini bekas press cup. Sempat ngadain gantangan teman-teman. Iya. Mudah-mudahan nanti berulang ya. Amin, doain aja buat teman-teman. Ini teman-teman yang mau mantau nanti kita infokan burung-burungnya bagaimana nih mas? Kalau buat mantau tetap seperti biasa sih ya. Mm-hmm. Burung teras sayur, prestasi. Nah kemungkinan juga kita punya kera nasional. Cuman sekarang aku rada-rada ngeri ya kalau nggak sesuai sama penangkarannya untuk kera nasional, aku nggak berani jual. Oh gitu. Dan aku nggak berani menciptakan hak paten untuk kera-kera yang bagus. Oke. Jadi lebih baik aku mantau sendiri, lihat sendiri bagus baru kita ambil dan kita pasarin coba di Jakarta. Oke. Jadi inden dulu nggak apa-apa lah ya. Inden dulu nggak apa-apa. Teman-teman yang percaya mau dipilih dulu juga nggak apa-apa juga. Yang penting jangan sampai customer kecewa. Oke. Nah kalau untuk burung-burung yang lain trotolnya masih banyak ini ya? Trotol banyak kak. Nanti kita lihat satu persatu. Nanti kita lihat satu ya. Persatu. Ya teman-teman yang mau merapat di jalan apa nih atau di mana nih mas? Merapatnya di Jalan Raden Saleh 2 pinggir kali, pusatnya pusat kota Jakarta Pusat, ya. RT 018 RW 03 Kecamatan Menteng Kelurahan Cikini. Bersama Mas Nur Ahmad Saibudin ya. Atas nama Nur Ahmad Saibudin atau Alesa Murai Batu Jakarta. Oke, yang mau kirim-kirim ini masih bisa nggak? Kirim-kirim bisa, yang penting ongkos kirimnya ditanggung sama pembeli ya. Oh, gitu. Tapi kalau yang pulau apa, lewat dari Pulau Jawa. Tapi kalau untuk Pulau Jawa, bulan ini khususnya sampai habis Lebaran, kita free ongkir. Ada free ongkir, nanti simak aja ya teman-teman ya. Oke, boleh silakan. Oke, disimak. Nah, ini kalau seumpama nih, untuk mau Lebaran, buka tutupnya bagaimana Lebaran itu? Kita buka terus, Kak. Buka terus? Paling hari H-nya aja ya. Tutup? Hari-harinya kita buka setengah hari. Oh, buka setengah hari. Dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Ya. Tuh ya, teman-teman. Kita juga banyak burung sekolah, kita banyak burung dagangan. Masa kita tinggal 10 hari mati semua? Iya, benar-benar. Jadi, teman-teman, kalau habis halal di halal, boleh sama mantau sini. Boleh mantau, silakan main. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Oke dah, ini kalau semua mau buat tukar-tukar kan sekarang mau Lebaran nih, iya. Tapi nggak bisa. Ini kita pantau dulu ya. Yuk, silakan. Oke. Nah ini A, ini momen yang sangat ditunggu-tunggu A. Iya. Dari Alesa Murai Batu Jakarta, kan kemarin mau adain giveaway. Betul. Nah, mau adain giveaway sekarang burungnya udah datang. Udah dong. Mana burungnya? Burungnya. Tuh. Wah, ini ternyata burungnya ya, teman-teman. Ya, ini masih ada lagi yang di sebelah sini ya, lagi pada mandi. Ini banyak banget. Ini burung murai semua. Enggak ada campur terucuk, enggak ada. Enggak ada. Kirain campur terucuk. Ya, sebenarnya sih temanya berbagi ya. Rezeki karena ya. Memang udah perjalanannya sudah lumayan jauh ya. Walaupun memang Alesa sebenarnya udah berdiri dari 7 sampai 8 tahun yang lalu ya. Cuman tingkat kemajuannya baru 1 tahun ini berkat juga sahabat Kicau, sahabat Akar Rumput, ataupun sahabatnya OMG yang memang setia menonton videonya Alesa Murai Batu atau OMG Channel. Nah itu dia, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah percaya
untuk Alesa Murai Batu nyampe sejauh ini? Ya, ya berkas ya, jujur aja menurut saya perkembangannya sudah signifikan, jauh banget, dan nggak nyangka juga sampai sejauh ini. Mungkin apun melihat tempat saya awalnya seperti apa, mungkin kalau bisa ditarik video sebelumnya pasti bakal mungkin jadi kiblat ya, karena tempatnya juga terselubung, tempatnya juga nggak terlihat sama orang, nggak terjamah, parkiran motornya juga susah, tapi bisa sebanyak ini. Tapi bisa lah, maju alhamdulillah ya. Ya berkat kejujuran dong. Oke. Okay. Nah, pastinya kualitas nomor satu ini di sini. Ya, ya terutama sebenarnya kejujuran sih ya. Karena kalau udah kita jujur, pasti kita bakal kasih tahu spek burung tersebut seperti apa, kekurangan burung juga seperti apa, kelebihan burung pun seperti apa. Nah, itu dia teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman, kita liatin dulu nih biar teman-teman semangat ya. Tuh, di Alesa Murai Batu Jakarta. Kita liatin. Ini kan seperti ini di Ombyok ini. Nah, kalau yang di Ombyok kayak gini notanya apa kira-kira yang ini? Kalau dibilang nota, kita bukan bahasa gambling ya. Bukan bahasa gambling bukan ya. Bukan bahasa gambling, tapi ya bahasanya betina, ada yang ekor panjang, ada yang warna, tapi juga ada menurut saya yang jantan. Nah, ini yang di Ombyok ya. Oh, yang di Ombyok ya. Di luar Ombyok pun kita memang udah pisahkan jantan-jantan, tapi ada sebatas feeling saya ya, kayak yang pojok tuh ya. Oh, yang pojok. Pojok bisa bisa dibilang jantan ya, bisa dibilang satu lagi mana? Tapi ini pada mandi sih. Bodinya gede-gede ya, Mas ya? Bodinya gede-gede. Ya. Oke, okay. Bodinya besar-besar. Ini enggak dijual ya, teman-teman. Ini enggak dijual. Buat giveaway. Ya. Ini buat giveaway. Jadi, teman-teman nanti simak ketentuan dari giveaway-nya. Ya. Ini yang ini murah apa nih? Murai Medan sama. Sama. Ada yang, nah ini yang kayak adang parunya putih tuh. Oh, kan? Betina warna, jackpot. Betina warna. Jadi memang kita ngambilin juga bukan ngambil di pasar-pasar ya. Bukan tapi ya. Kita ngambilnya sama penangkar. Langsung dari penangkar. Ya, apalagi kebanyakan penangkarnya yang kita ambil nih baru pemula nih. Jadi dia bahasanya ya udah borong deh mumpung habis lebaran gitu. Oke, ini juga sama nggak dijual ya? Enggak, ini buat giveaway. Ini buat giveaway atau buat gratisan teman-teman nanti gitu ya. Nah, ada juga yang ini kita kenalin dulu nih Mas. Ini sebelum betina siapan. Betina siapan, yang sama buat giveaway ya? Iya, buat giveaway. Wah, ini ada 3 ekor satu kandang, tapi di bawah kan masih ada tuh. Oh, di bawah juga masih disediain. Iya, itu kan ada totalnya 5 ya. Totalnya 5. Puluhan ekor dari murai. Iya. Untuk yang kita pantau nih. Jantannya belum kita liatin kan ada di dalam. Ada di dalam. Itu satu. Pastolnya juga satu, ya itu aja sih ya, mudah-mudahan apa yang saya lakuin sekarang berkah, dan kedepannya mungkin Alesa lebih maju lagi, lebih bagus lagi, bisa menciptakan murai-murai yang memang berkualitas dengan harga yang memang relatif pilihan teman-teman. Oke, nah caranya bagaimana caranya nih? Caranya, yang kemarin kan video pertama kalau memang teman-teman mengikuti OMG channel, itu juga sudah kita buat iklan ya. Yang kemarin itu kan kita bilangnya kenari 10, ternyata kita memang kemarin sudah saya stokin kenari ada 3 ekor, ternyata mati ya. Digigit nyamuk, ada yang buta tuh matanya, aduh. Jadi lebih baik karena memang kita tempatnya murai batu, jadi kita kasihnya murai batu aja ya. Walaupun memang bukan semuanya jantan, tidak semuanya jantan, tapi insya Allah teman-teman selagi ada stoknya, teman-teman memang ada namanya, teman-teman pilih sendiri aja. Pilih sendiri aja ke sini gitu, ya. Cepet-cepetan ya. Persediaan masih ada. Betul. Caranya bagaimana Mas? Caranya diikutin terus Alesa Murai Batu ya. YouTube-nya di dari YouTube Alesa Murai Batu. Alesa Murai Batu. Pokoknya YouTube-nya klik aja Alesa Murai Batu. Yang sudah komen, terima kasih yang sudah komen. Itu sudah saya catat, sudah saya tempatkan. Nanti sistemnya ada 3 sistem. Nanti kita live di jam 6 sore, tapi habis lebaran ya. Jadi habis Idul Fitri kita live di situ, kita kumpulin anak-anak yang memang sudah komen. Nanti kita kasih pilihan mau secara pakai mesin laptop dipencet nanti muter sendiri, atau sistem kayak arisan, atau sistem bakal kita timpuk nama siapa ya di situ yang tertera. Gitu. Cuman kan kalau misalkan dia pakai kayak arisan, itu takutnya berpikirnya namanya dia aja. Jadi lebih baik kalau menurut saya pakai mesin. Pakai mesin ya. Jadi muter sendiri. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Betul. Jangan lupa di subscribe dari YouTube-nya Alesa Murai Batu. Komen sebanyak-banyaknya ya mengenai Alesa Murai Batu, kualitas atau apa gitu ya. Betul.
buat Alia Samurai Batu, like, comment, subscribe dan share pokoknya. Betul. Ya. Buat teman-teman mudah-mudahan nanti dapat rezeki ini nih. Ya, mudah-mudahan berkah. Walaupun enggak semahal apa yang saya kasih, tapi sekiranya dengan komponen seperti ini aja menurut saya dihitungnya sudah lumayan. Udah lumayan. Nilai nominalnya udah bukan ratusan ribu, benar enggak? Iya, benar. Iya dong. Ini kita enggak liatin semua ya, teman-teman ya, masih ada yang jantan, masih ada yang pastol ya. Jadi nggak dilihatin semua. Ya nilainya udah lumayan sih, udah ada jutaan lah ya. Buat teman-teman mudah-mudahan semangat ya. Semangat, mudah-mudahan makin rajin melihat channelnya Alesa. Ataupun nanti giveaway-nya juga bukan cuma sekedar di Hari Raya Idul Fitri. Nah itu dia. Kalau memang rencananya bagus, kedepannya bagus Alesa, saya bikin mungkin per bulan ataupun per 3 bulan. Nah itu dia. Dan jangan lupa ya, habis setelah ini mungkin saya bakal mengadakan live-live setiap hari yang dengan harga bisa dilihat di bawah pasaran. Wah, itu dia. Jangan lupa ya teman-teman, mudah-mudahan habis lebaran juga dari Alia Samurai Batu ini punya lorong terbarunya nih. Amin. Kalau menurut lorong memang udah ada sih ya yang menyinggung untuk berusaha membuka Alesa yang terbaru, cuman tempatnya masih belum pas. Jujur aja udah ada nih pembicaraan. Ini ada sebuah pilihan, mungkin ada di Bekasi atau mungkin di daerah pertengahan Bogor. Nah ini memang udah dibicarakan nih. Mudah-mudahan minta doanya dari teman-teman bahwa saja kita berhasil membuat tersebut dan makin maju lagi. Meluas ya, meluas betul. Oh, ini kan di sini berarti nanti khusus trotolan dan anakan yang lagi sekolah ya. Kalau masalah khusus untuk sekolahnya, saya pasti ada di tempat terbaru pun nanti ada. Oh gitu. Cuman gimana caranya kita bisa mengatur irama lagu yang teman-teman butuhkan. Contoh, dia butuh cuman tema rumahan, kita punya. Oh gitu. Ya, tema bakul kita ada. Ya dong. Terus tema pemain buat digantangan kita punya, walaupun 1, 2, sampai 5 ekor. Karena kalau untuk menciptakan burung bagus, jujur lah, itu nggak gampang apa yang bisa kita balik lapak tangan. Benar. Oke deh, kita tunggu aja pokoknya. Siap. Terus ya dari Alia Samurai Batu. Okay. Makanya jangan lupa di subscribe biar nongol. Oke. Okay. Mantap. Oke. Kita sekarang harga burungnya nih mas ya. Oke. Okay, siap. Yuk. Oke. Nah sekarang kita di bagian murai nih, murai-murai trotolan sepertinya ya yang ini. Iya. Murai-murai trotolan. Yang pertama kita bakal nunjukin trotolan kita yang biasa dengan tema trotolan jantan, harga 1.200an. Oke, nanti kita liatin satu persatu. Boleh, ya yuk, kita burungnya. Nah kita mulai lihat dari burung murai trotolan. Ya ini murai trotolan non ring tapi ya. Yang ini non ring. Iya. Nah ini non ring murai trotolan, maksudnya ke vector apa gimana mas? Masuknya ke vector aja. Masuknya ke vector. Iya. Harganya 1.200. Harganya 1.200 sudah free ongkir Pulau Jawa dan Jabodetabek. Oke, udah free ongkir Pulau Jawa dan Jabodetabek. Kalau burung udah makan pur ya? Pur, ini habis dibersihin lah. Jadi ya diingetin lagi buat teman-teman, kita memang setiap hari pasti selalu dibersihkan di sore hari. Jaga kesehatan dari kesehatan burung. Sangkar ya. Oke, mantap dah. Kita lihat yang lain ya. Oke. Sekarang kita lihat yang ini. Iya. Kalau yang ini ada ring nih. Ada ring ya, ini BKMJT. BKMJT. MJT. Ya. Nah, ini untuk ring yang harganya 1.200 ya. 1.200 betul. Oh, kan? Wah, banget. Ini burungnya suaranya keras ya? Iya, udah ngeplong-ngeplong, Kak. Udah ngeplong-ngeplong ya? Iya. Emang banyak kan kalau murai trotol di sini ngeplong apa gimana? Ya, kalau kita bisa lihat ataupun dengar ngeplong, kita ngomong ataupun kalau dapat videonya ngeplong ya kita ngeplong, tapi tidak kita beda-bedakan harganya. Oh, masih tetap sama gitu. Benar, kalau memang yang ngeplong di harga 1.200 ya kita jual 1.200. 1.200. Oke, ini yang ini ada bonus ngeplong ya, teman-teman ya. Harganya 1.200. 1.200 sudah free ongkir Jabodetabek dan Pulau Jawa. Suaranya seru banget nih. Tadi kita udah denger ya. Bener. Nah, teman-temannya nggak bisa ke sini, ada kontak gue di atas video buat dikirim-kirim. Betul. Enak sih ke sini ya, mantau. Enak ke sini. Oke. Nah, sekarang dilanjut. Ini sepertinya udah ke bulu metalik ya. Ya, ini yang MABF 26. Oh, yang ini. Iya. Ini dokor apa gimana ini? Ini lagi dokor, Kak. Lagi dokor ya. Iya. Ini lagi dokor. Tuh ya, bodinya juga bukan burung kecil. Wah, mantap ya. Mantap.
Ini harganya berapa ini? 1.200. Masih tetap sama ya? Iya, karena belum full ekor. Mm-hmm. Ya. Dan itu apa memang terahnya bahasanya terah sayur. Yang ini ya? Iya. Oke. Okay. Bahasa terah sayur tapi betul. Ke prospek ya? Betul. Untuk kategori. Oke. Okay. Nah, sekarang kita lihat yang ini nih. Iya. Kalau yang ini kayaknya udah nyulam-nyulam nih. Iya, ini udah nyulam-nyulam. Produk kita produk lama-lama ya. Pokoknya kalau nggak laku kita pendem-pendemin aja dulu. Pendemin dulu ya. Iya, yang penting sehat. Yang penting sehat. Betul. Nyampe dia laku. Benar. Wah, ini burungnya. Iya. Oh, iya kan? Ya. Ini semua burung aman udah makan fur ya. Udah teman-teman. Aman. Nah, kita tanya dulu nih. Biasanya yang ngambil dari Alesa nih, Mas. Hmm. Lapor-laporannya bagaimana? Lapor-laporannya sih sebenarnya bermacam-macam sih ya. Hmm. Contohnya misalkan kayak ring Mares DR, ring Alesa, atau ring ABS. Pasti ada laporannya memang burung-burung yang mungkin digantangan, apa ya, sudah terlihat lah. Sudah terjamah sama sahabat kicau. Oke, mudah-mudahan makin meluas ya, ya. Mudah-mudahan dengan harga yang 1.200 pun, saya masih bisa mengadakan burung-burung yang memang bisa bersaing di gantangan Latber atau Latpresan. Nah, nantinya ya. Betul. Oke, mudah-mudahan makin meluas ya. Nah, terakhir kemarin laporan untuk ring Alesa nih ya, jujur aja kemarin terakhir ring Alesa kan dulu masih di angka 1.250 sampai 1.550 ya kan. Nah, alhamdulillah sudah bisa tercapai ring Alesa tembus di angka 45 juta penawarannya. Wah, luar biasa tuh ya, teman-teman. Iya. Rezeki itu kita tidak tahu ya, teman-teman. Makanya teman-teman, nah, nanti lebih mantap sih kesini milih ya. Iya. Ini masih harga tetap yang 1.200 ya? 1.200. Oke. Kita selanjut lihat yang ini nih. Iya. Nih, ini burung lost ring sepertinya. Iya. Lost ring, tapi kalau dari lost ring di sini bukan lost ring yang biasa ya. Di sini burung pilihan nih, Mas ya. Betul. Jadi untuk kualitas ya, teman-teman, biasanya yang kita pantau ini burungnya. Harganya masih tetap sama ya? Harganya 1.200. Masih 1.200. Itu diingetin lagi buat teman-teman, 1.200 itu sudah termasuk free ongkir, free ongkir ya, ya teman-teman ya. Di Pulau dan burungnya Jawa aja ya. Burungnya aja ya. Iya, jadi ya, kalau buat sahabat kicau yang memang mau beli di daerah Jakarta, kita pasti bawain dia pakai sangkar, Oh, bawain dia pakai sangkar sampai ke rumah. Sampai di rumah dia pantau, dia lihat sesuai nggak sama yang diposting sama OMG atau siapapun yang main kesini. Nanti tinggal digeser burungnya, pindahin sangkar. Oh gitu. Jadi bukannya, buat bawa aja. Betul. Bukan nggak rusak ya. Bener. Bukan yang kita pakai kerdus kita tangkap atau kayak gimana. Jadi dilihat dulu nih kalau buat yang COD Jakarta ya. Iya bener. Kalaupun yang Pulau Jawa pun kita bakal menyediakan pakai kandang ini nih. Nih kandang ini ya. Pakai kandang yang aman pokoknya ya. Jadi bukan kerdus ya. Bukan kerdus. Iya takutnya mah. Iya. Jadi biar apa namanya tuh aman dan sehat ya pastinya. Betul. Ya. Terus kualitas yang dijaga soalnya. Mudah-mudahan sih saya bisa jaga kualitas. Oke. Ini nih. Ini bodinya gede ya. Gede banget. Non ring. Bodinya besar, non ring. Non ring dan tidak bisa dipasangin ring karena kakinya sudah besar banget. Kakinya besar tuh ya. Gede banget kakinya. Bodi besar, kaki besar. Ekornya kemana? Nah, ini ekornya udah pada mulai copot, Ekornya udah mulai copot. Nah. Bener gede banget ya. Ya, gede ya. Ini masih tetap sama harganya? Sama, 1.200 kita nggak ngebedain, Nak. Okay. Tapi nanti ada sesinya burung yang memang sudah ada laporan jadi burung prestasi, yaitu yang bakal harganya 1.5. Oh, nanti ya? Iya. Oke. Okay. Mudah-mudahan teman-teman yang ambil di sini nanti ada buat main gantangan prestasian ya? Betul. Ini pengen mutasi nih, Ak. Nah, yang ini pengen mutasi? Iya, bulunya udah pada rontok lagi tuh. Udah lama juga ini, udah mau sebulan lebih, Ak. Udah mau sebulan lebih? Betul. Ini kalau kita lihat ringnya apa yang ini? Kalau yang ini MABF 41. Oh, MABF 41. Ya, ini karena burungnya kurang aktif, ya ini banyak yang bulu dijatuhin, Nak. Tapi nanti setelah mungkin bulunya sudah rapi, pasti beda. Pasti nanti beda lagi ya? Beda lagi. Oke. Nah, kalau yang ini harga masih tetap sama 1 tapi ya? 1.200 free ongkir. 1.200 dikasih free ongkir. Iya, oke. Nah, dilanjut yang ini ya? Ya. Ini dilanjut, masih yang harga 1.200 apa bukan? Yang ini sudah naik ke 1.500, ring Mahrez JR 69. Ini ringnya Mahrez JR 69. 1.500. Betul. Kalau dari indukan? Indukan prestasi. Indukannya yang prestasi ya. Jadi harganya berbeda ya, teman-teman. Harganya berbeda. Untuk ring Mahrez JR udah ada laporannya sih. Udah ada laporannya. Rata-rata banyak. Udah ada laporannya lumayan. Lumayan banyak. Ya? Lumayan banyak. Biar kata harga 1.500 saya bisa sandingin dengan yang punya nama Ayub. Oke.
ini burungnya seperti ini. Yeah. Kalau untuk pilihan sih masih ada ya. Pilihannya banyak tuh, lihat tuh belum sudah open itu. Nanti kita lihat satu persatu. Iya, yeah, kita lihat satu-satu, nggak apa-apa. Okay. Nah, selanjutnya yang ini. Ya. Yeah. Nah, ini kalau yang ini beda ya Mas ya. Beda. Bodinya dia lebih besar, yeah. Ekor lebih panjang. Ringnya apa yang ini? Yang ini ring garing ya? Ring garing. Ring garing. Masih tetap sama yang dari indukan prestasi. Indukan ya? Prestasi. Itu biasanya kalau yang indukan prestasi yang harganya 1.200 itu prestasi dia apa? Kalau yang 1.200 itu ada yang prestasi bahasanya orang baru masuk ke aku, ada yang memang aku pantau burung hanya sebatas vektor aja untuk indukannya. Oh gitu. Karena kan namanya orang mau ngembangin nama kan nggak semuanya ada yang jujur lah. Cuman kan kita ambil bahasanya bahasa yang pertama aja. Oke. Okay. Apa adanya ya? Apa adanya. Oke. Okay. Jadi ring garing untuk yang ini. Ring garing, ring garing kalau dibeli sendiri ke penangkar 2.000. Kalau beli sendiri ya? Kalau beli sendiri. Oke. Okay. Kalau ini saya kasih harga 1.500 sudah termasuk free ongkir. Sudah termasuk free ongkir lagi ya. Oke, okay. Nih tenon. Burungnya bagus, besar bodinya dan ekornya lumayan panjang. Panjang. Nah, ini kita lihat lagi berbeda untuk burungnya ya. Ya, yang ini untuk ring ABS Gold. ABS Gold 780. 780. Betul. Dari Trahan Prestasian atau Trahan Prestasian. Ya. Ini yang kemarin kita lumayan mahal lo jual ya. Yang ini ya. Iya kan? Mm-hmm. Nah, ini kita kasih harga promo 1.500 sudah free ongkir. 1.500 udah free ongkir. Ya. Biasanya 1.8 kayaknya. Iya, lebih malah. Lebih ya. Oke, ini untuk yang mau buat spesial lebaran ya dari ring ini ya. Betul. ABS Gold. Betul. Wah, ini yang ini nih. Gayanya sih udah oke ya. Ya ring Evan. Ringnya Evan. Iya. Gayanya cakep. Cakep gayanya. Bodinya cakep. Betul. Tuh ya besar, ekor panjang. Betul. Trahan prestasi ya. Betul. Harganya bagaimana sama? 1.500 free ongkir. 1.500 free ongkir. Nah, teman-teman nanti tinggal screenshot aja nih. Iya, screenshot aja langsung aja ke via WA ataupun ke adminnya Lesa. Yang di atas video ya nomor WA-nya. Kalau lebih enak sih ke sini untuk mantau. Iya, pantau ke sini lebih enak. Oke. Okay. Nah, sekarang yang ini ya kita lihat. Ini ada murai trotolan juga. Masih tetap yang indukan prestasian ya. Betul. ANS 02. ANS 02. Wah, burungnya seperti ini tuh, cakep ya burungnya. Harganya masih tetap sama ini ya. Harganya sama 1.500. 1.500 ribuan. Ini ada gratis ongkirnya, teman-teman. Gratis ongkir. Teman-teman yang mau ini burungnya semua udah aman, udah makan fur. Jadi tinggal lanjut. Ini belum dibersihin kandangnya. Lanjut rawat ya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya yang ini. Yang ini ring MB26A. Ring MB26. Ya untuk ring MB26 udah ada laporannya ya. Oh udah ada laporannya yang ini. Udah laporannya dari kemarin juga udah alhamdulillah lah. Udah ada yang masuk prestasi tingkat lapres, latber. Wah mantep tuh. Kalau udah masuk ke lapres ya. Lumayan. Lumayan. Ini kalau yang ini masih tetap harga sama ya. Harga sama 1.500. 1.5 ya teman-teman. Betul. Kalau ini masih ada temennya apa? Gak ada, cuma satu. Tinggal satu ringnya, aja ya. Ringnya cuma satu. Oke, ringnya cuma satu aja nih. Betul. Satu ekor burung. Betul. Nah, sekarang kita lihat yang ini nih. Iya. Oh, tatapannya sih serem juga yang ini nih. Tatapan serem, ekor panjang, bodi panjang, mata belok, paru panjang, gigi jigongan. Kaki hitam nggak? Kaki hitam nggak? Kaki? Kaki, kakinya semua hitam. Kaki semua hitam. Iya. Ini burungnya seperti ini. Iya. Apa ringnya tadi? Ringnya naga hitam. Naga hitam? Iya. Oh, kayak di film, Mas? Iya, kayak film-film ya. Kayak film-film. Naga hitam. Naga hitam. Ini harga berapa nih? 1.500. 1.500. Iya. Itu dari Naga Hitam, filmnya rame banget teman-teman. Iya betul. Mudah-mudahan nih nanti jadi juara yang ini. Amin. Tuh ya, burungnya. Tuh, cakep. Cakep pokoknya. Nah, kita lihat yang ini. Ya. Ini yang ini sepertinya ring Robi seri F4. Ring Robi seri F4. Nah, sepertinya burungnya juga mau ke pastel kayaknya ya. Pengen mutasi. Udah pengen ekornya nggak panjang ya. Ekornya nggak panjang. Biasa kalau seri F4 itu macul-macul apa gimana gayanya? Macul-macul nggak kurang panjang. Maksudnya nggak terlalu panjang ekornya. Oh gitu. Harga masih tetap sama ya? Harga sama 1.500. 1.500. Jadi terahannya ini terah-terah prestasian ya teman-teman. Prestasi. Cuman dia masuknya F4. Masuknya F4.
Wah, yang ini bodinya lebih panjang, lebih besar. Ini bodinya besar nih. Bodi besar, ekor panjang. Harinya Mahrez JR ya. Iya, Mahrez JR 57. Terannya 22x14. 22x14 betul untuk ekornya. Terah prestasian juga ya. Prestasian. Berarti prestasi ekor panjang dong ini. Bisa jadi ya panjang. Karena ekornya juga lumayan panjang. Harganya sama nggak? Harganya sama 1.500. Sama ya, 1.500 ya. Iya. Oke, Mahrez JR ini untuk harinya. Kalau Mahrez JR udah banyak laporan ya. Betul. Udah banyak yang berhasil maksudnya di gantangan. Nah, sekarang kita lihat yang ini nih. Ring Arimbi. Ini ringnya ring Arimbi. Iya. Sama dari terahan prestasian ya. Siap. Di harga masih tetap sama ya. 1.500. Oke, 1.500 gratis ongkir. Ring Arimbi ya. Burungnya aktif ya, vector. Wah, ini kalau yang ini body sih kayaknya nggak terlalu besar ya. Gede panjang loh. Cuman apa panjang, ya? Badannya panjang, gede panjang, enggak, ya? Panjang. Tapi panjang gitu ya. Enggak terlalu besar tapi dia panjang gitu. Betul. Ya. Nah, tuh. Burungnya aktif banget, ekor lumayan panjang. Iya. Ring Salwa. Ringnya Salwa. Iya. Oke, harga masih tetap sama ya. Sama. Aman 500. Cakep ya untuk pantauannya dia atau tatapannya. Tatapannya mantap nih. Tatapannya nih. Mantap. Dari burung ring Salwa. Ini stok burung di sini per ringnya itu nggak banyak ya teman-teman ya. Jadi jadi satu ring itu dipilihin yang bagus. Yang bagus aja. Yang bagus diambil gitu ya. Iya. Jadi buang. Yang jelek buang. Jadi nggak bisa tetok lama. Maksudnya sama gitu ringnya nggak bisa. Iya. Wih, mantap ya. Ini minumnya kayaknya seger banget itu mas di belakang. Apa tuh? Minumnya seger banget. Iya tuh pakai Trajos. Enggak lah, Pitacik. Pitacik ya? Iya. Oke, Pitacik buat menyehatkan burung ya. Betul. Oke, sekedar vitamin. Nah, kalau ini masih tetap indukan prestasian ya? Ini prestasian nih, tapi ringnya ring Alesa 166. Ring Alesa 166. Ya, harganya 18. Harganya 18 kalau yang ini. 1.8. Ini tingkatkan prestasinya beda apa gimana mas? Beda dong. Oh, maksudnya beda dalam arti gini sih sebenarnya kalau untuk ring Alesa kita juga wajib kasih yang terbaik nih. Oh gitu. Cuman harganya yang awalnya 2,5 kita kasih harga 1.8. Tuh, udah diturunin jauh ya. Iya. Oke, cakep ya burungnya ya. Ya ini Alesa 166 ya. Alesa 166 kalau yang ini. Wih, ini kalau yang ini kelihatan ya teman-teman. Kalau burung udah mau mutasi. Vector udah dapat. Dapat. Indukannya prestasian ya. Indukannya prestasi bisa dibilang di atas prestasi sebenarnya kalau untuk ring terrier, ini kan ring terrier 128. Ring terrier. Terrier ya. 128. Di prestasinya gitu ya. Iya, betul. Di tingkatan apa tuh, Mas? Laporannya kemana sudah masuk event-event besar juga sih. Oh, dari indukannya. Iya. Dijualnya berapa ini harga? 1.8. 1.8 ya. Oke, ini burungnya seperti ini. Iya. Oh, dari apa namanya pinggiran di matanya dia beda kayak ada putih-putih ya. Mantap banget pokoknya ini burung. Mantap ya. Sayangnya dia masih makan puralus. Oh, masih makan puralus tuh ya. Ada beda di pinggiran matanya dia. Iya. Kelopak matanya. Kelopak matanya tuh beda, teman-teman. Ini kita lihat dari burung murai. Ya, ini ring terrier. Ini sama ring terrier ini? Iya, sama. Tapi yang ini pasti masih mudanya. Oh, muda banget. Masih muda banget ya? Iya. Oh iya, beda di bagian kelopak matanya tuh ya. Betul. Ini ada yang menarik dari ring terrier tuh ya, di bagian matanya. Kalau untuk harga masih sama ini? Harganya 1.8. 1.8. Oke. Okay. Ada stok 2 ekor nih mas ya? Ada 2 ekor dong. Oke. Okay. Ini kita pantau burung gacoran ya sekarang. Iya. Ini ekornya kok nyampe mentok-mentok kayak gitu, panjang banget. Ekor 23. Wah, pantas ya. Ekornya bodi gede ya. Panjang banget ekornya, terus bodinya besar. Iya. Materi ini mas. Materi lengkap. Oke. Dominannya apa ya senangnya nih? Gereja. Mm-hmm. Kenari. Mm-hmm.
Lakbat tuh gereja tuh. Tuh ya. Ini burung ini udah pernah gantang? Bisa digantang nggak? Bisa ya? Iya, tinggal dikelola aja. Oke. Di harga berapa kira-kira? Harganya 5 juta pulseta. 5 juta, weh. Yang makan cungkuh. Cungkuhnya ya. Oke, ini full setnya seperti ini. Temboknya ada nggak, Mas? Ada. Ada. Lengkap. Lengkap lah pokoknya ya. Untuk bawahnya. Ekornya panjang banget. Nah, kalau yang kita lihat ya, ini dari burung murai. Murainya ini bloroknya ekstrim banget kayaknya. Ya, ini blorok ekstrim, Pak. Bloroknya ekstrim banget dari burung murai ini. Murai gacoran. Materi nih, Ayah. Burungnya materi, kalau sendiri gacor. Mm-mm. Saya kira sih kalau cuma buat gantungan di rumah, gacor burung pasti. Materinya ada banyak. Ya, cuman burung belum pernah dijemur, belum diumbar kayak gimana. Jadi bulu baru banget. Bulu baru ini ya? Wah, cakep ini. Ini mabung berapa kali ini? Pastol, Pak. Pastol ya? Satu kali mabung. Satu kali mabungan? Betul. Jadi di harga berapa ini? Harga 5 juta full set. 5 juta ini full set? Iya. Free ongkir. Ya. Free ongkir juga? Iya, sejabotabek. Sejabotabek ya? Pulau Jawa. Sama Pulau Jawa. Oke. Kalau kita lihat, burungnya ini cakep banget, teman-teman. Tuh, bloroknya ini enak diseger dipandang mata ya. Materinya ya, kelihatan ya. Ini buat temen ngopi enak banget. Wah. Ini baru bunyi-bunyi nyantai ya. Iya, maksudnya belum apa, belum kristal banget. Cuman kalau sendiri gacor, ah. Kalau sendiri gacor ini ya. Iya. Oke. Ini mungkin kalau butuh kelolahan lah. Kelolahan. Kalau enggak nih lagi diajak ngobrol jadi seperti ini dia ya. Oke. Okay. Kita lihat di bagian atas burung murai. Ya. Ekornya panjang ya. Ya. Bodinya lumayan besar dan bagus tuh ya. Ya. Ring GMK. Ringnya GMK. Ya. Ring GMK. Oh, GMK ini ringnya. Ini kasar materi apa gimana? Ini pastol materian, Om. Pastol materian. Iya. Materian dikelola sih. Bulu baru. Ya, kalau ada yang mau sih. Hah? Materinya apa aja ini? Tadi ada tengkek. Dia bisa nembak kenari, dia bisa roll tembak tatuk bawang. Ada lakbetnya juga, cuman masih belum stabil birahi dan emosinya. Kalau ada yang mau silakan. Berapa? 3,5 pulset. 3,5 ini pulset ya. Ini sangkarnya ya, teman-teman. Sekarang kita pantau dari burung cicak hijau ini ya. Iya, cicak hijau. Ada cicak hijau stok 3 ekor. Iya, betul. Tadinya 4, laku 1. Tadinya 4, laku 1. Betul. Yang sebelah sini kayaknya udah mapan ya ini. Udah pada mapan nih, dua ini burung-burung prestasi nih, A. Yang ini dua ini ya? Iya. Oke. Ini di rumah sendirian juga gacor, kejet-kejet. Burung-burung prestasian di juara berapa aja ini? Ada yang 2, ada yang 1, ada yang nominasi. Yang ini ya? Iya. Di harga berapa ini kira-kira? Harga 1,5 aja, A. 1,5 ya? Iya, kalau ada yang mau ya. Oke. Tuh, harganya dikasih 1,5 ya, teman-teman. Ya, ini kalau seumpama diaduin di gantangan itu kan kalau di gantangan burungnya semua bunyi ya. Semua mungkin pasti bunyi, ya. Ini kalau dilihat dari dia punya mental bagus-bagus, A. Oke. Mentalnya tuh. Ini ya. Ini burungnya seperti ini nih. Kejut-kejut, A. Nah, itu yang warnanya masih seperti hijau daun juga kacor ya? Ya, ini ibarat kata aku ngerawat dari bahan bangunan. Oh, dari bahan bangunan. Betul, dari bahan ya. Masuknya ke prospek dong ini dong? Prospek. Oke, harga berapa tuh? Kita pukul rata aja 1,5. 1,5 ya? Oke, tinggal pilih aja. Tuh. 1,5. Oke. Stok ada 3 ekor ya? Cicak hijau. Tuh, nembak-nembak kalau berani ya. Oke. Okay. Ini karena pada masih
banyak yang ada yang nyulam, ada yang dorong sayap. Jadi yang namanya cicak gigi itu kan nggak full mutasi ataupun nggak full mabung ya, pasti dia nyulam. Pasti nyulam ya. Dan kalaupun dibikin video, tahu sendiri, videonya pasti kadang bagus, kadang enggak gitu. Makanya kalau memang buat teman-teman yang dekat, ya dipantau. Kalau memang percaya, silakan aja dari feelingnya yang mana gitu. Oke, ini stok ada tiga ya? Ya yang kita, yang penting kita jual jujur aja. Apa ya adanya ya. Kalau buat udah jamprok-jamprok pasti ya. Emang ini burung prestasian ya tadinya. Betul. Ya. Oke. Nah sekarang kita lihat agak kejauhan ya Mas nih. Iya. Ini di sebelah sana, ini kan di depan nih burung murai. Ekornya panjang sekali, ekor berapa itu? Ekor 22. Ekornya 21 lah, 21 up lah. 21 up ya. Betul. Ini burung ini gacor ya? Gacor kalau ibarat kata digantung sih buat teman-teman ataupun buat di setting-setting, tapi dirawat dulu. Oh gitu. Perpanjang. Ekor panjang ya. Betul. Gacor materi apa gimana ini? Gacor materi. Materinya ada, cakep. Cakep ya. Siap. Berapa harga yang kayak gini? Harganya yang ini 4 juta. Kandangnya BNR. Kandangnya BNR, teboknya ada ini. Teboknya ada. Oh, teboknya ada. Nanti bisa dikasih ya. Iya dong, pasti semua dikasih Mas. Untuk teman-teman yang minat ini nih burung. Betul. Ini. Nah, ini ada burung dari kapas tembak. Betul. Ini kapas tembak mau dijual ini. Ya, ini kapas tembak tapi kerjanya malam. Oh, dia kerja malam. Betul. Wah, jangan-jangan si skambling dia. Kerja malam. Kerja malam bener. Ini masteran burung sini apa bagaimana ini? Masteran, sebenarnya masih masteran burung sini, tapi kita ada tiga soalnya. Oh, kalau gitu mau, ya nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang mau, nggak apa-apa, bisa ambil ya. Ini tiga variasi suara ya. Apa aja tuh? Panca warna, tembakan kenari cililin, sama jenggot katem. Oke. Gitu. Harga berapa ini? Harga 1 juta pusat. 1 juta ini pusat ya. Betul. Mau buat masteran oke. Buat gacoran oke ya. Oke, materi soalnya nih. Siap. Makan? Makannya pur sama pisang. Pur sama pisang. Betul. Oke. Nah, so, jadi seperti ini situasinya kalau di dalam teman-teman. Tuh, ya. Full ini ya. Ini pokoknya markasnya dari murai batu ini sampai ke ujung, pokoknya makai ke dalam teman-teman. Stoknya ini banyak, burung murai semua, ada yang sekolah, ada yang lagi dikondisikan, siap. Ada yang udah siap jual, siap. Wah macam-macam pokoknya kalau di sini ya. Macam-macam pokoknya kita udah full banget nih ya. Awalnya mungkin nggak kayak gini aja, jadi saya juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat sahabat kita atau atau sahabat Akar Rumput dan channelnya OMG yang setia juga sering main ke sini. Perkembangannya juga udah sangat pesat dalam jangka waktu mungkin belum setahun apa setahun ya. Iya, tahun mungkin ya. Ya. Tahun bisa. Alhamdulillah ya. Dan kebetulan belakangnya tadi udah nggak ada, kita sudah punya belakangnya juga udah. Ya kayak gini lah pokoknya teman-teman, saya nggak bisa ngucapin banyak apa-apa. Saya cuma bisa ngucapin puji syukur kepada Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempercayai saya sampai sejauh ini. Mudah-mudahan kedepannya Alessa makin maju lagi, makin bisa memberi yang terbaik dan mengasih kejujuran. Itu yang nomor satu. Karena Alia sendiri video mungkin burung sebanyak ini tapi nggak semuanya bisa di video. Iya benar, nggak bisa. Dan ya, kita nggak bisa edit juga. Oke, kita bisa kasih burung editan, tapi tanggung jawab kita kedepannya seperti apa kita nggak tahu. Nah itu dia teman-teman. Itu bahaya banget. Yang penting kita apa adanya, harganya segini ya segini, harganya segitu ya segitu, burungnya begini ya begini, burungnya begitu ya begitu. Nah itu dia. Apa ya adanya. Itu nomor satu. Yang penting sehat terus nih Mas. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga buat Asamo atau OMG channel semakin sehat dan semakin bisa berkembang lagi channelnya ke depannya. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Alessa Murai Batu, dan titip salam buat sahabat Cicau atau sahabat Akar Rumput. Jangan lupa diikutin terus video saya Alessa Murai Batu ataupun di subscribe, like, and comment YouTube saya, karena ada giveaway buat teman-teman rezeki di bulan Ramadan. Nah, itu dia. Nanti kita buka di jam 6 sore ataupun habis setelah salam-salaman, jadi bisa santai. Terus kita ngikutin channel saya dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Kita bakal adakan, mungkin ada 18 ekor murai batu yang bakal saya bagi-bagikan. Wah, mantap. Mudah-mudahan berkah nih Mas ya. Amin. Untuk kedepannya mudah-mudahan Alessa makin maju ya. Amin. Makin banyak digemari. Amin. Terus pastinya jaga kualitas. Amin. Oke. Itu dulu sahabatku, silakan ini dari Alessa Murai Batu Jakarta. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.